Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Padli Purwasutisna, bisa dipanggil Jimes. Di sini saya sebagai staff plantation daerah Bogor. Awalnya saya mengelola lahan di bagian tumbuh hejo Sentul yang luasnya kurang lebih 1,2 hektar. Kemudian merambah ke wilayah Lewi Batu, dekat Ciseeng sana, yang luasnya 6 hektar. Kemungkinan nanti kita akan terus bertambah di daerah Cidadap, Jonggol, dan juga Sukabumi. Untuk lahan yang di daerah Tumbuh Hejo, kita sekarang lagi fokus tanam pepaya California. Sedangkan untuk di lahan Lewi Batu kita tanam ke buah-buahan tahunan seperti durian, terus manggis, dan kemungkinan nanti kita juga akan ada sayuran seperti kembang kol, timun, dan lainnya. Untuk pengolahan lahan atau buka lahan di daerah Plantation Bogor ini, saya melibatkan warga sekitar guna untuk mengurangi pengangguran warga sekitar. Terus khusus untuk di lahan Lewi Batu, kita akan mencoba tanaman menggunakan Gromex. Selain itu, di lahan Lewi Batu kita akan membuat kolam lele dan ikan nila. Terus untuk tantangan mengolah lahan di Plantation Bogor ini, kita banyak menghadapi sifat-sifat manusia lah, beda-beda. Contohnya untuk daerah Lewi Batu itu kan bisa kita katakan pendidikannya tertinggal, sehingga di mana kita membuka lahan pasti ada aja yang namanya preman atau LSM dan juga ormas-ormas seperti itu, dengan dalih dia akan menjaga atau mendukung semua kegiatan kita di situ. Bogor Plantation ini saya mulai di bulan Mei. Nah, di bulan Mei di mana pada saat itu kesulitan yang saya hadapi pertama medan dan lahan. Lahannya itu untuk di Lewi Batu itu hutan belantara, kemudian lahannya curam, sehingga di situ membuat saya menggali informasi untuk mengolah lahan tersebut. Kemudian untuk tantangan di daerah Tumbuh Hejo ini agak sedikit ringan lah, soalnya lahan di Tumbuh Hejo ini sebelumnya digarap oleh masyarakat sekitar, jadi tanahnya lebih mudah untuk diolah dan digunakan oleh kita. Harapan saya kedepannya mudah-mudahan biotek cipta kreasi lebih maju lagi, khususnya Plantation Bogor, dan memberi efek yang positif untuk warga sekitar. Kalau jadi tanaman, saya ingin menjadi tanaman jahe. Kenapa? Karena tanaman jahe menyehatkan dan menghangatkan. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan saya bisa menyehatkan dan menghangatkan semua orang.